untuk soalan ini, kalau kita lihat, kita dikendaki untuk memberikan, okay, menyatakan orbital bagi X, ya, yang ni. Kemudian bagi Y dan juga bagi Z lah, ya. So macam mana kita nak jawab soalan ini? Diberikan di sini principal quantum number untuk X adalah, maksudnya N dia bernilai 3. Manakala angular quantum number untuk L ataupun L bagi orbital X adalah L dia sama dengan 0. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, bermakna orbital untuk X adalah 3S. Ya? Sebab kalau nilai L sama dengan 0, dia adalah sejenis orbital S. Okey. Manakala untuk Y, okay, principal quantum number dia adalah 4. Manakala angular quantum number dia adalah L dia. Okey. And untuk ini untuk Y lah. Ya, ini untuk X. Okey, untuk Y, N dia adalah 4, L dia adalah 2. So kita tahu bahawa bila nilai L sama dengan 2, ini adalah orbital D. 4D lah. Contoh. Ya, orbital 4D. Manakala untuk Z, okey, N dia sama dengan 6, L dia sama dengan 1. Kita tahu bahawa L sama dengan 1, orbitalnya adalah orbital P. Ni principal quantum number dia 6. So, kita ada orbital ni adalah orbital 6P. Okay, ya.